mata yang tak sengaja bertatapan. Sepasang mata yang seolah tak saling mengenal. Keningnya menyeringit sedikit, tatapannya begitu nanar. Setidaknya itulah yang kubaca. Sudah lama tidak berjumpa. Menunggu saat-saat ini, jangankan menyuara, "Hai, apa kabar?" Bibir ini membeku. Dua cangkir kopi tak terjamah, dingin. Kedua tangannya dilipat ke dalam seolah mengisyaratkan keraguan. Atau mungkin ketidaknyamanan. Entahlah, terasa juga salah satu kakinya digoyang-goyangkan pelan. Hingga akhirnya, di satu titik, suasana sunyi terpecah secara bersamaan ketika ia mengucapkan, kali ini dia menoleh, menatapku dengan begitu pedih. Terlihat air mata yang tertunduk. Tak apa, semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkan kamu jauh sebelum kamu menolak. Mendengar itu tak kuat menahan. Isak tangisnya kali ini betul-betul memecahkan kesunyian menjadi kelaraan. Kuraih tangannya dan kupastikan semua baik-baik saja. Yang kemudian kususul tangan kiriku mengusap rambutnya. Samuel namaku, tapi Lexa biasa memanggilku Semi. Dan hari ini, aku sedang menunggunya. Aku dan Lexa sudah bersahabat sejak kecil. Usia Lexa 4 tahun lebih muda dariku. Matanya yang berbinar, senyumnya yang merona. Sentuhannya yang menghangatkan, dekapannya yang terasa aman dan nyaman. Tawanya yang menggelitik, dan gurauannya selalu menghibur. Tak dapat lagi kupungkiri, aku jatuh cinta padanya. Thank you.
Halo, Mona ya? Iya, Lisa. Kamu gak bisa duduk aja. Sama saya bersama sama Sam, saya tentang Samuel. Sam, ada apa dengan Sammy? Dear Lexa, kemarin aku datang menunggumu. Tak tahu apa alasan pastimu. Yang aku tahu, kamu meninggalkan aku, pergi jauh. Di saat ego ini melebur mencari celah menuju hasratnya, kamu justru tak ada untuk menampungnya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu, Alexandra. Kamu tidak menyadarinya. Dan bagiku, kamu adalah obat. Namun sekarang sudah tak ada lagi obat dan luka yang harus dibalut. Terima kasih sudah menemani semua waktuku, Sammy. Kak, kita lagi ngapain nih, Kak? Gak tahu. Lagi tidur di shoot. Lagi mau syuting gitu, end of shoot. Kok ngambilnya gimana nih? Hah? Coba lu ngambil jangan banyak orang. Tadi digebukin ya, kalau ngambil banyak orang. Digebukin. Ini lighting. Siap. Lighting. Lighting McQueen. Lighting McQueen. Mohon jawab. Halo, Mona ya? Ketawa sih, guys. Tiga. Halo, gue Eka Noraini. Gue Michael Hanum. Jadi video ini ingin menjelaskan sedikit asal muasal cerita sepasang mata itu terinspirasi dari apa dan versi aslinya yang sebenarnya tuh yang seperti apa. Karena yang kalian nonton ini itu bukan versi asli yang sebenarnya diceritakan di awal. Enggak, direvisi-revisi. Si Lexa ini adalah Indigo dan Sam ini memang arwah yang masih stay di dunia. Cuma kalau untuk yang cerita yang pada akhirnya jadi film pendek ini, si Lexa itu bukan Indigo. Dan Sammy yang kalian nonton ini, dia itu cuma halusinasi. Iya, halusinasi. Halusinasi dari si Alexa. Yang sekarang itu
si Lexanya kayak lagi berhayal gitu ya berarti ya? Nggak individu kan? Itu cuma hayalannya dia. Dia pengen belum mengungkap apa, belum mau minta maaf secara langsung. Jadi dia kayak berhayal di depannya itu ada si Semi, karena dia kangen banget sama Semi, dia merasa bersalah, dia nggak hadir, dan dia menganggap kematiannya Semi itu salahnya Lexa. Jadi makanya dia sampai berhayal. Untuk karakternya sendiri, si Lexa 11-12 sama karakter gue, bedanya dia lebih pintar, dia lebih feminim, dia lebih stylish, banyak ya bedanya. Gak sama jadinya. Jadi berarti gak sama, berarti dia berbeda dengan yang karakter lainnya. Kalau dari Semi sendiri, dia ini karakternya, dia tipikal pria yang pendiam. Dia itu cuma bisa terbuka sama Mona dan Alexandra. Tapi dia lebih terbuka kalau untuk permasalahan problem. Karena latar belakang Semi ini, dia dari keluarga memang punya, cuman bokap nyokapnya ini ya hancur dan gak bahagia. Jadi selalu ada problem, dan dia kalau menceritakan problem cuma bisa ke Mona, karena dia gak mau merepotkan atau membebani si Alexandra. Jadi pengennya seneng-seneng aja sama Alexandra. Karena si Alexa ini terlalu fokus sama pendidikan. Dan karakternya Alexa sendiri pun memang terkesan cuek. Cueknya itu bukannya dia gak peduli, tapi lebih ketakilan gitu. Jadi dia gak bisa ngerasain kalau Semi lagi sedih atau gimana, karena pun Semi memang pintar untuk menyembunyikan. Untuk karakter Mona sendiri, dia ini temannya, teman dekatnya Semi. Dia yang tahu kalau Semi itu punya problem di keluarganya. Dia yang mengenal sisi gelapnya Semi daripada Alexandra. Si Mona ini dia langsung ngambil langkah, ngambil handphone, surat, mencoba untuk menghubungi Lexa, dan sampai akhirnya pun berhasil menghubungi Lexa dan ketemuan dan menceritakan pertama lah telepon ya, lewat telepon, kemudian ketemu. Enggak, lewat chat dulu, cuman si Lexa handphonenya ketinggalan. Iya, itu kalau kalian kurang paham. Kalau si Lexa itu handphonenya ketinggalan, jadi dia nggak tahu kalau si Sam kan di kafe ada yang hubungi tuh. Iya. Nah si Lexa bukannya nggak mau angkat atau nggak mau lihat handphone, tapi emang dia agak sedikit nggak kelainan sih, cuma karena emang udah mepet waktunya, dia kesiangan. Iya, dia kesiangan. Kesiangan. Kalau kalian coba runut semuanya tuh dia kesiangan. Kesiangan. Buru-buru, handphonenya ketinggalan. Padahal dia punya janji sama Semi. Iya, tapi ternyata dia salah perkiraan. Iya. Yang seharusnya siang, ternyata bukannya pagi. Dan sebelum si Lexa pergi ke Amerika, sebenarnya tuh udah janjian sama si Sam. Jadi si Sam udah di kafe kan, pulang-pulang nonton. Seminya nungguin Lexa tanpa ada kabar apapun. Akhirnya pun ada adegan yang gak tayang. Yang gak tayang itu adegan dimana Semi akhirnya bunuh diri. Karena menurut Bapak Bapak di belakang ini kayaknya kurang bermoral gitu. Ayo 1, 2, 3. Belum terlalu banyak nih. Kumur-kumur aja dulu. Ayo 1, 2, 3. Lu ngomong dong, Sam. Sam panik. Takutnya orang nonton salah mengartikan. Takutnya sama sekali tidak bagus.
jadi jangan dicontoh karena ini hanya untuk hiburan, ini hanya cerita fiktif. Iya, cerita fiktif bukan cerita nyata. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton film dari kita, kurang lebih dan mohon maaf bisa juga masih banyak kurangnya, masih belajar. Kalau ada salah-salah kata, perbuatan, adegan yang kita belum berkenan, kurang layak, mohon dimaafkan. Dan di komen gimana kesalahannya, kami sangat berharap di komen kurangnya di mana, karena sebenarnya kalau kalian perhatiin banyak banget misinya, banyak banget misinya, ada adegan-adegannya sebenarnya kayak komik, kayak komedi gitu, kayak bercanda, padahal itu harusnya serius tapi kayak kelihatannya bercanda. Iya, biar kita bisa lihat di sini apa kita sama di pikirannya kan. Tapi kami kami berharap kalian enjoy lah, gak usah terlalu dipusingin lah. Filmnya di mana yang penting filmnya di enjoyin aja, enjoy aja, dinikmati aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe, yeah, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, pacar, siap, yeah. Bye. Mas, mau kemana mas? Lampung ya. Titin, gue jatuh. Ini sengaja. Ayo. Ini gak jatuh dong. Mari kita berdoa.